untuk servicing, untuk spare part, jangan risau, semuanya ada. Hanya perlu datang ke Enforce, cawangan Enforce. Kalau kedai-kedai biasa tu mungkin ada masalah sikit, memang susah, kena order lah, kena tunggulah. Jadi baik datang direct ke Enforce. Dan untuk pengetahuan anda, minyak yang mereka sediakan untuk servis ini memang minyak yang berkualiti. Saya dah pakai, memang terbukti agak bagus. Pergi ke Sabah, Kuching Sabah, tak ada masalah, enjin tak berat, enjin smooth. Ini minyak dia, saya tunjukkannya, itu jenama PJ1. Memang tak dipopularkan, dikomersialkan banyak di pasaran, tapi mereka menggunakan minyak ni. Harga dalam RM65 ada, ada RM50 juga di sini. So minyak, saya rekomen pakai minyak ni lah, pakai rekomen. Kita dah cuba, memang don't play-play lah, memang best. Hello, hello, welcome to Will's Vlogs. Saya hari ini berada di Enforce Batu Tujuh atau Kota Sentosa. Kita nak review sebuah motor yang sekarang ini tengah ada promotion. Promotion apa? Iaitu rebate sebanyak RM550 dan juga low down payment iaitu sebanyak RM1,000 sahaja. Jadi motor yang saya akan perkenalkan untuk jual ini adalah motor keluaran KTN Ace. Jadi jom saya bawa pusing-pusing tengok motor ni dan kita lihat macam mana rupa motor yang depositnya RM1,000 ni. Jom kita pergi sana. Okay, inilah dia motor. Ada dua unit, satu berwarna biru, tapi biru ni luar biasa, memang cantik, metallic. Dan kita ada berwarna brown, coklat sini. Dan ini juga warna metallic. Apakah motor ini? Saya tunjukkan brand dia, KTN Ace Cyclone, KTN Ace RA Cyclone. Jadi dua ini, dua unit available di showroom bagi anda berminat. Motor ini, okay, harga loannya RM15,900 dan easy maintenance lah, sebab dia hanya satu silinder, so tak perlu banyak beli minyak hitam. Jadi kita lihat di sini juga lampu dia, ini menggunakan bulb halogen. Okay, tapi signal light dia LED. Sebab halogen ni juga mudah diganti kalau rosak, tak ada masalah. So agak murah maintenance dia. Dan kita lihat di belakang, lampu belakang adalah LED. Okay, tayar dia memang macam off road lah. Ini tayar off roadnya. Kalau anda perasan, motor ini didatangi dengan double stand. Double stand di sini. Untuk absorber, dia ada dua absorber, kiri dan kanan, dan ini ada gas. Jadi dia punya absorber ni memang main lah, ya, tak terlalu lembut. So mantap motor ni. Meter agak simple, cuma ada satu meter sini. Dan anda kalau nak cari di mana letaknya kunci untuk start motor ni, dia ada di tepi. Ha, di sini adalah tempat motor. Dan hebatnya motor ni sebab dia ada crash bar. Ini adalah crash bar ni. Kalau nak letak spotlight pun boleh. Crash bar ni memang besar, bukaan dia luas, so dia tak akan merosakkan bahagian enjin ni kalau accident. Gear indicator ada ke tidak? Ya, ada. Di sinilah gear indicator dia, daripada neutral sehinggalah 6. So dia ada 6 gear. Hebat motor ni, 6 gear. So walaupun berupa klasik, apa yang menariknya adalah dia tetap menggunakan electric starter. Start guna elektrik, tekan di sini. Dan juga dia adalah walaupun klasik, gear adalah 6. So lancar, penyematan minyak adalah sangat pasti. Okay, dia ada juga tempat luggage di sini, juga backrest. Tempat duduk, seat dia memang very soft, agak selesa. Okay, yang ini enjin 250cc, ada tertulis di sini. Dan juga kita adalah, ia adalah satu silinder, tapi agak besar silindernya, dia bukan kecil. Kalau anda ingat motor TZM, ya, TZM silinder dia kecil, tapi ini besar sikit.
Ia adalah air cool. So engine disejukkan menggunakan angin. Exhaust tersembunyi untuk melindungi lah ni. So saya tak dapat tunjukkan exhaust motor ni, tapi inilah exhaust dia bunyi cantik guys. Kita dah cuba on ini. Ini adalah, kali lagi saya ulangi, ini adalah KTN SRA 2 Cyclone. Okay, rim dia sport rim. Ini rim ni agak besar, saya cari size dia. So size rim ini adalah 18, besar di depan tapi belakang kecil. Di belakang cuma 15. Size rim ini ada 15 tapi tayar dia agak tebal lah. Di belakang juga menggunakan disc brake. So motor ni memang motor yang mampu milik, klasik, dan kebanyakan orang dia modified jadi cafe racer. Dah tukar handle lah, dia akan jumpa, dia akan rupa macam cafe racer. Tambahan lagi dengan pelindungan yang ini, yang getah ni, absorber dia menjadikan dia rupa lebih klasik. Untuk mengetahui dengan secara detail lagi, saya akan letak link di bawah description sebab saya dah buat review motor ni. Cuma kali ni saya buat review sekali lagi sebab ia ada offer. Itu saya ulangi, iaitu RM590 rebate dan juga down payment sebanyak RM1,000. Jadi motor ni kalau anda berminat untuk maintenance yang agak berpatutan, rugged rupa dia, sesuai untuk anda yang sukakan rupa klasik, boleh dapati motor ini sebab ia adalah sangat murah untuk anda. So, nama-nama salesperson, nombor telefon saya ada letak dalam description video ni. Okay, jumpa lagi.